Nantikan peluncuran SMP Negeri 14 Depok segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komando saya ambil alih. Seluruhnya siap. Gerak. Pertama memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada Pertama dipimpin pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin apel, hormat. Laporan pemimpin pasukan kepada Pertama. Teruskan. Pasukan 2 putra siap. Pasukan 3 putra siap. Pasukan 1 putri siap. Pasukan 2 putri siap. Pasukan 3 putri siap. Laporan selesai. Laporan kalian saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan kepada pembina apel. Lapor. Apel Pangkalan SMP Negeri 14 Depok, gugus depan 10.037, 10.063636 dan 10.037 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pembacaan Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh peserta. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan panitia kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kak Mamigus, alhamdulillah dalam keadaan sehat, insyaallah terus sehat selamanya. Sehat walafiat untuk bisa memimpin SMP Negeri 14 Depok. Amin. Terima kasih kepada Kak Mamigus, kemudian kepada seluruh panitia, juga kepada peserta ataupun anggota
calon anggota Pramuka gugus depan SMP Negeri 14 Depok, juga tim inti dari kelas 8 Pramuka SMP Negeri 14 Depok. Baik, kami selaku panitia akan melaporkan sesuai jumlah peserta yang akan dilantik pada kesempatan tahun ini, yakni 369 yang akan dilantik, terdiri dari 367 kelas 7 dan 2 orang kelas 8 karena tahun yang lalu belum diikut sertakan atau belum ikut pelantikan menjadi anggota Pramuka SMP Negeri 14 Depok. Kemudian tim inti ada 60 peserta, jadi jumlah peserta secara keseluruhan 429 peserta persami SMP Negeri 14 Depok tahun 2018. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir, dari pagi ini hingga esok pagi berjalan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cuaca yang cerah kepada kegiatan kita, dan mudah-mudahan tidak ada satu hal yang tidak kita inginkan. Seluruhnya peserta, panitia, kepala sekolah, dan keluarga besar SMP Negeri 14 dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina PA sekaligus membuka acara pelantikan. Untuk amanat, istirahat debat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam. Tepuk Pramuka. Mau dilantik tepuk Pramuka masih belum bisa. Kakak ulangi kembali. Tepuk Pramuka. Lumayan ya. Baiklah adik-adik, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di pagi hari yang sangat cerah ini kita semua masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pagi ini dalam rangka untuk melaksanakan pelantikan anggota Pramuka Pangkalan SMP Negeri 14 Depok. Mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat hari, salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad. Salam. Yang saya hormati kakak-kakak pembina yang sangat luar biasa, dan cantik-cantik ya, luar biasa. Dan adik-adik sekalian yang sangat bangga ya. Pada kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan ya, hal-hal yang terkait dengan pendidikan kepramukaan ya. Sebelum nanti kami akan membuka ya, kegiatan ini. Adik-adik yang sangat bangga, kakak banggakan bahwa kalian sangat beruntung ya, dengan memperolehnya pendidikan kepramukaan di Pangkalan SMP Negeri 14 Depok ini. Mengapa? Karena pendidikan kepramukaan ini adalah pendidikan yang sangat lengkap ya, untuk pembentukan watak dan karakter serta didik terutama anggota pramuka. Mengapa kakak katakan demikian adik-adik? Di dalam pendidikan kepramukaan kalian memperoleh
tentu saja hal-hal yang terkait pengetahuan tata kepramukaan itu sendiri. Kedua, kalian juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mendirikan tenda. Gak gampang itu. Kalian juga mendapatkan pengetahuan tentang P3K. Kalian juga mendapatkan tentang pengetahuan baris berbaris. Dan masih banyak lagi tentu saja di sana. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah masuk menjadi anggota pramuka dengan memperoleh pendidikan kepramukaan, ya, kalau benar-benar dan sungguh-sungguh kalian ikhlas mengikutinya, semuanya sudah dapat. Gak perlu lagi ikut ekskul paskibra karena kalian sudah dapat LKBP atau berat-berat. Gak usah lagi ikut PMR misalnya, pembinaannya sudah ada, P3K yang butuh lekat. Bahkan mari kita lihat bagaimana kalian membuat tanggul, bagaimana cara menangani anak-anak atau orang-orang yang terkena kecelakaan melalui pendekatannya itu luar biasa. Contoh mendirikan ini aja nih pengaturan yang sangat luar biasa. Kalau bukan menjadi anggota pramuka nggak akan bisa membuat semacam ini. Nah itu semua dari kalian sudah peroleh baik yang di kelas 7 tentu saja penggalang masih dianggap sebagai penggalang ya. Belum mendapat tingkatan loh ya, yang mau dilantik ini yang kelas 7 ya masih dilantik sebagai penggalang. Karena di dalam penggalang itu ada tingkatannya, ada penggalang ramu, rakit, dan terap ya. Iya. Nah di kesempatan ini ya, kalian yang kelas 7 itu tentu saja sudah memperoleh pendidikan kepramukaan itu selama ya minimal sudah 8 bulan ini. Ya tentu saja sudah banyak sekali yang kalian sudah peroleh dari. Terlebih lagi yang sudah kelas 8 yang menurut informasi dari panitia tadi atau kakak pembina kalian akan dilantik dan sah menjadi anggota penggalang ramu. Iya. Itu pun melalui proses kan ya. Proses bagaimana ya, syarat-syarat kecakapan khususnya tentang indera penciuman misalnya sudah diuji belum? Sudah. Luar biasa itu. Itu enggak dapat dimulai di pramuka adanya. Ada 10 macam bumbu dapur, mata ditutup suruh menyebutkan satu-satu melalui indera penciuman. Adanya bawang merah disebutnya cabai. Repot. Enggak lulus itu. Nah, kakak ucapkan selamat bagi peserta ya, calon penggalang ramu yang sudah lolos. Nah, hari ini mungkin nanti malam akan dilantik secara resmi menjadi penggalang ramu. Nah, tingkatkan terus adik-adik sampai nanti penggalang terap. Kalau sudah menjadi penggalang terap, ke atasnya lagi mudah-mudahan di SMA atau SLTA nanti kalian masih tetap mengikuti kegiatan pramuka ini sehingga akan menjadi penegak. Dalam penegak, pandega. Pandega terus itu. Karena pendidikan kepramukaan ini sangat luar biasa. Ilmu yang kalian peroleh itu banyak sekali. Nah, adik-adik yang kakak banggakan, bahwa selama 8 bulan dan mungkin 1 tahun 8 bulan yang kelas 8 ya sudah memperoleh pendidikan kepramukaan di pangkalan SMP Negeri 14 Depok, kini saatnya kalian akan dipanggil kembali ilmunya oleh pelatih dan kakak pembina kalian. Sampai seberapa jauh kalian bisa apa ya bahasanya mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kalian. Nah, mudah-mudahan dalam rangka pelantikan anggota penggalang dan juga penggalang ramu di pangkalan SMP Negeri 14 Depok ini, kalian sudah siap baik secara mental ataupun fisik minimal satu hari, satu malam ya, nanti akan dilihat sampai seberapa jauh perbuatan kalian ya. Bukan saja perbuatan secara keilmuannya, tapi fisiknya pun harus kuat. Iya.
pramuka di mana saja harus bisa hidup tanpa bawa bekal pun hidup. Ya. Pramuka sekarang ini rada manja-manja. Dulu waktu kakak kecil kalian seusia kalian itu pelantikan itu tidak hanya sehari semalam, 5 hari 5 malam tidak boleh bawa bekal, suruh nyari sendiri. Hidup lagi luar biasa. Sekarang, karena sekarang nggak bisa seperti itu. Kenapa? Mungkin masih kekuatan mentalnya masih kurang. Tapi setidaknya dengan kalian mengikuti kegiatan pelatihan ini, ya mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan kalau ikut dengan baik, mudah-mudahan lolos, nanti bisa dilatih. Kalau nggak lolos, sakit dan sebagainya, ya mohon maaf, mungkin ketua panitia nanti nggak bisa dilatih sebagai anggota, nanti tertunda. Karena panitia kelas 8 aja nggak semuanya ya, menjadi anggota penggalang pramu. Ya. Karena memang mungkin ada sebagian di antara kelas 8 yang belum lolos menjadi penggalang pramu. Barangkali itu yang bisa kakak sampaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pelantikan anggota penggalang dan juga penggalang pramu Pangkalan SMP Negeri 14 Depok, dengan ini kakak nyatakan dibuka. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Laporan pertama kepada pembina apel. Lapor. Apel pangkalan SMP Negeri 14 Depok telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai berbagai agenda kegiatan persami mulai hari ini sampai esok hari, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam pelaksanaannya mendapatkan kelancaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala yang menghalangi kegiatan kita. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang muslim, bagi yang beragama lain silakan mengikuti sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa likunatul shalihah. Barakatuh Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allah
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa